Who's on the track? Who's on the track? Assalamualaikum semua. Tentunya anda sedang menonton Go Shop. Kami beroperasi 24 jam sehari untuk anda. Tak perlu keluar rumah, duduk diam-diam di rumah, biar kami hantarkan kepada anda. Hari ini promosi yang cukup-cukup istimewa, penambahan stok di atas permintaan yang ramai. Alhamdulillah, kami bawakan sekali lagi Najah Tudung Isabella. Dan tentunya kami bawakan pengasasnya di sini, Puan Awin Seindah Wajah. Assalamualaikum Kak Awin. Waalaikumsalam. Apa sihat? Alhamdulillah. Nampak cantik, nampak comel dengan Tudung Isabella. Terima kasih. Tudung Isabella labuh ni kan. Muslimah sangat hari ni. Cantik ayu aja kan. Okey. So kalau anda nak tahu apakah promosinya hari ini, kalau kita dapat lihat dekat sini, hari ini anda beli dengan harganya RM169, anda dapat 3 tudung labuh yang labuhnya seperti saiz XXL. Okey, kita ada warna mango stain, kita ada warna hitam, warna wajib ada, dan juga kita ada warna biru. Kemudian kami berikan satu pouch bag eksklusif dari Najah khas untuk anda, keempat-empat item ni RM169 dan kami hantarkan kepada anda. Ingat, hari ini promosi yang cukup-cukup istimewa, yang mana dua set telah pun berjaya kami jual, dan tudung Isabella ni memang mendapat sambutan yang sangat-sangat-sangat tinggi. Betul tak Kak Win? Mungkin Kak Win boleh kongsikan sedikit. Okey, sebenarnya sebelum ni, masa kita launching hari tu, tudung ni alhamdulillah dah sold out lebih kurang 2,000 set. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi untuk raya ni, sebab ramai, kita kan dah hampir lebih kurang 2 bulan kita MCO kan. Lepas tu sekarang ni PKPB pula kan. Jadinya permintaan online tu sangat tinggi. Jadi kita tambah stok kita. Alhamdulillah. Okay, jadi customer boleh rasa untuk nak pakai raya ni. Sempat lagi. Sempat lagi. Sempat lagi, betul. Hari ni anda boleh dapatkan sekarang. Ingat, ini adalah promosi yang cukup istimewa. RM169 sahaja. Didatangkan dengan batu-batu kristal yang just nice. Dia bertaburan. Dia bukan satu tempat saja, tapi bertaburan keseluruhan tudung anda. Okey, jom aku nak tunjukkan sedikit mengenai tudung ini. Kalau kita dapat lihat dekat sini, bahagian pertamanya di bahagian atas ni datangkan dengan awning yang cukup lembut. Okey, selesa. Okey, tak perlu risau kalau kata anda nak kena gosok ke, nak kena gulung-gulung ke, kan? Boleh, tak ada masalah. Dan ini adalah material cotton, datangkan dengan double layer jahitannya. Okey, bila double layer seperti ini, ianya lebih kukuh dan mudah untuk terbentuk ataupun dibentuk. Okey, anda boleh lihat kat sini. Kemudian kita betulkan sahaja seperti itu, dan dia punya jahitan juga, dia punya awning juga cukup lebar, dan dia jahit sehingga ke paras bawah ini. Okey, bila paras bawah ini, bila kita pakai nampak lansing. Nampak lansing, nampak macam confident lah. So kalau kita nak selfie pun macam confidentnya, tak payah macam tak perlu. Okey. So ini dah just nice, okey. Kemudian datangkan dengan material premium chiffon. Okey, anda boleh lihat kat sini cukup cantik. Bila saya buat macam ni, dia beralun. Chiffon ni dia ada macam grade kan, macam-macam grade. Betul, kat Ain, kan? Chiffon dia macam-macam. Kat Ain mana pula ni? Kat Ain kan. Pun boleh. Okey, so yang ni anda boleh lihat, yang ini adalah chiffon yang premium, okey. Kemudian cukup-cukup labuh, labuhnya double XL, okey, double XL. Kemudian datangkan dengan dua layer. Ini yang paling saya suka. Sebab mungkin ada di antara mereka yang bila chiffon macam takut chiffon ni jarang dan sebagainya. Yeah. Tapi ini kita datangkan dengan dua layer, anda tak perlu risau. Okey, dan dua layer pula, okey. Bila kita tengok, bila saya bukakan untuk anda, okey. Dia memang dijahit seperti ini. Maksudnya memang dua layer betul. Sebab ada setengah dekat luar sana, dia jahit bahagian bawah je. Dia tambah saja. Nampak macam dua layer. Tapi sebenarnya dia jahit tambahan saja. Sebenarnya satu layer. Sebenarnya kan? Satu layer saja. Yang ini dia jahit, confirm dua layer. Betul. Dia jahit dekat ujung je. Tapi ini memang confirm dua layer. Anda boleh lihat kat sini. Saya bukakan, memang confirm dua layer. Okey, so inilah dia kelebihan yang kami bawakan kepada anda. Bayangkan nak hasilkan tudung macam
macam ni memerlukan berapa meter kain, okey, labuh seperti ini, lepas tu dua layer pula tu adanya batu-batu kristal satu orang kata seluruh tudung anda, kemudian cukup labuh depan dan juga belakang RM169, anda dapat 3 helai tambah hadiah istimewa. Memang berbaloi dan rugi kalau anda tak rebut peluang ini sekarang, okey. So soalan saya kepada Kak Win, saya nak tanya macam mana terhasilnya ataupun idea untuk hasilkan Isabella ni. Okey, kalau secara jujurnya kan, kita tudung chiffon ni memang kita dah memang setiap tahun kita keluarkan. Aha. Tapi kita bergantung kepada design kita nak buat. Uh-huh. Tapi sebenarnya tudung Isabella ni, idea ni tercetus bila, okey, pertama kali kita keluarkan tudung sarung ni iaitu tudung Arisa. Aha. Tudung Arisa tu saya ada bawa sampel je. So tudung Arisa ni sebelum ni kita jual 3 169 dekat Go Shop pun memang dah sold out. Tak ada dah, habis dah. Tetapi tudung Isabella ni yang membezakan adalah saiz dia. Sekarang ni tudung Isabella ni kita jual saiz SSL. Okay. Tapi harga masih sama dengan tudung yang sebelum kita jual. Sebelum ni kita jual. Sebab yang tudung ni dia saiz saiz M. Saiz M. Okey, okay, cuba tengok betul-betul. Saiz M. Jadi labuh dia just nice menutupi dada. Dah sold out. Tapi customer, sekejap saya tak nampak. Jadi customer pula kata, alah tak ada ke tudung yang lagi labuh? Nak labuh lagi. Okey, kalau tengok kat sini macam kalau saya pakai pun dah sampai bawah perut dah. Betul. Dekat paras awal peha ni dah sampai kan. So ini adalah tudung Isabella kita. Jadi tudung Isabella kita jual sama harga dengan tudung yang saiz M. Jadi customer rasa berbaloi, itu yang kita buat itu 2000 dah habis. Sebab laju je orang dapat kan. Alhamdulillah. Tak perlu risau sebab apa, material sama, okey, double layer sama dengan tudung Arisa tu, cuma yang membezakan adalah dari segi batu kristalnya bertaburan, kemudian saiznya. Okey, dari saiz M kita labuhkan ke saiz double XL, tapi harga yang kami tawarkan kepada anda tetap sama, RM169, dapat 3 tudung, satu hadiah istimewa iaitu satu pouch bag dari Najah, eksklusif khas untuk anda yang sentiasa menyokong kami, sentiasa membeli belah di Go Shop. Jadi cepat rebut peluang ini sekarang. Anda boleh hubungi kami, anda boleh ke laman sosial kami, anda juga boleh beli menggunakan aplikasi kami. Dan saya difahamkan ini adalah penambahan stok, betul Kak Win? Betul. Sebab ramai yang nak. Memang khas untuk raya ni. Memang ramai yang nak. Lepas tu pula kita buat batu ni kan. Bila batu yang kita tabur ni sebenarnya dia adalah satu cara kita nak nampak muslimah modern, contemporary. Maksudnya kita bila batu ni kita tabur secara abstrak, jadi pelbagai lapisan umur boleh pakai. Boleh pakai, setuju? Jadi dia tak ada terhad kepada satu tempat, satu design kan. Dia bukan satu pattern, dia secara menyeluruh. Betul. Maksudnya depan belakang semua ada batu. Ada. Betul, saya setuju. Dan kalau kita tengok dekat sini, tudung sarung ini ataupun tudung Isabella ni bukan tudung sarung yang biasa-biasa. Sebab apa, kalau kita tengok dari segi desainnya pun dah berbeza. Maksudnya double layer. Kalau kita tengok kat luar sana, memang banyak mungkin ada di antara anda yang pernah nampak, tapi nak dapatkan satu kualiti yang cantik dengan material seperti ini susah saya nak jumpa. Kebiasaannya untuk satu tudung macam ni pun, okey, untuk labuh RM109, RM99 dan ke atas untuk sehelai. Tapi anda beli hari ini 3 helai RM169, sebab apa, memang logik lah. Macam Akmal katakan tadi, ini adalah material chiffon yang premium. Bila premium, lepas tu kita gunakan pula double layer, okey, double layer. Bayangkan berapa banyak kain yang diperlukan untuk menghasilkan satu helai tudung, tapi kami dapat berikan kepada anda dengan harga yang sangat-sangat-sangat mampu milik. Dan Najah ini bukan jenama baru. Dah 11 tahun bertapak dalam industri fashion. Bukan lagi biasa-biasa. Memang ramai pengikut-pengikutnya. Alhamdulillah. Selama 11 tahun ni Kak Win, ramai pengikut di Instagram. Ramai juga yang memang pengumpul koleksi Najah. Jadi kepada anda yang memang pengumpul koleksi-koleksi Najah, dapatkan pula koleksi yang terbaru di Go Shop, iaitu Najah Tudung Isabella. Mungkin Kak Win boleh kongsikan kepada mereka yang sedang menonton sekarang ini, apa keistimewaan tudung Isabella? Okey, keistimewaan dia terletak kepada pertama sekali saiz dia. Saiz yang besar sangat-sangat. Memang kategori XL untuk chiffon ni memang besarlah. Betul. Okay. Lepas tu kita lagi satu dengan perincian dia punya batu-batu kristal tu, itu istimewa dia. Selain daripada kita menggunakan fabric heavy premium chiffon. Betul. So macam kalau kita tengok dekat gambar, bayangkan kalau raya ni kita tak pergi mana-mana. Betul. Tapi kita still meraikan. Setuju. Kan, raya kita stay dekat rumah. So kita boleh cantik-cantik, boleh bagi hadiah. Betul, betul. Macam tu. Boleh bagi hadiah, boleh pakai untuk diri sendiri, boleh dihadiahkan kepada makcik, anti-anti kan. Sebab apa, baru-baru ni producer kita dekat di Go Shop ni, salah seorangnya, dia tanya saya. Dia tanya saya, Akmal, apa yang you jual hari tu, tudung Najah tu, yang mana yang banyak ni, dia yang labuh tu. Oh, Isabella. Sebab dia nak belikan untuk anti dia. So dia belilah a few set untuk anti dia. So yang ini adalah antara tips yang kami boleh kongsikan kepada anda, ataupun ada di antara anda yang
yang tak dapat pulang beraya di kampung sebab kita tak boleh merentas negeri dan sebagainya, boleh hadiahkan untuk ibu. Sekurang-kurangnya kita ada sesuatu sebagai tanda ingatan yang kita memang rindukan tapi kita tak boleh nak balik, kita hantar sesuatu. Betul. Lagi satu, kalau dia senang kan, kalau untuk orang yang lebih berusia dan badan sedikit berisi contohnya, dia orang akan pakai yang labuh macam ni. Labuh macam ni kan. Tapi kalau macam Kemal tadi, macam saya selalunya kalau badan yang kecil kita boleh naikkan dekat atas bahu macam ni. Boleh juga. Tak ada masalah. Dia sebut lain-lain orang lain-lain cara pemakaian kan. Macam ni pun cantik nampak kemas. So macam ni saya letak kat atas bahu macam ni. Tapi saya yakin kalau mak-mak kita, kakak-kakak kita, dia orang suka pakai yang macam ni, labuh ataupun senang. Bagi mereka yang bertudung labuh memang confirm dia orang akan pakai labuh macam, ni. Betul. Saya setuju. Dan kalau kita dapat lihat tadi bila Kak Awi letak dekat atas bahu kan, terletak elok je, cantik je, tak payah nak pimpin bagai kan. Bila kita letak tu sebab apa, material ni adalah material chiffon, dia bila kena dengan baju-baju apa yang ada pakai sekalipun dia elok saja. Akmal daripada awal, Akmal memang pakai tadi letak kat atas bahu kan. So dia memang terletak sebab bila dia heavy, heavy premium chiffon ni dia akan terletak, dia tak akan kejung. Kalau yang chiffon biasa dia kejung, jadi dia nak letak pun susah. Memang you kena pin dia. Betul. Saya macam ni tak perlu, letak je macam ni sebab dia dah kemas lah. Betul. Okey, satu lagi soalan saya nak tanya Kak Awin kan, mungkin Kak Awin boleh kongsikan. Kita mungkin sebab ini berbeza kalau kata anda beli kat luar, kebiasaannya bila kita beli je lah. Tak ada lah orang nak share tips ke apa ke, tak ada. Betul. Tapi yang ini kita tahu kadang-kadang bila kita ada batu-batu bertahtakan batu kristal macam ni, kita tahu penjagaannya mungkin lebih teliti kan. Mungkin Kak Awin boleh kongsikan sedikit pasal nak tahan lama lah. Okey, batu sebenarnya kalau ikutkan chiffon ni sendiri, dia memang tak mudah kedut. Tetapi untuk kita nak jaga dia, satu elakkanlah masuk washing machine. Sebab kalau dia bergeser, batu even kalau orang kata sebiji RM100 pun boleh tercabut, juga sebab bergeser kan. Betul. Jadi kalau nak jaga dia, sebelum nak pakai ke ataupun bagi customer yang baru nak beli, masa dia dapat, dia dah check semua kan, lepas tu masa dah dah sampai tu iron. So tekapkan, tekapkan dia. Tekap, jangan masa tekap tu jangan buat macam ni tau. Jangan gosokkan, jangan gosokkan. Jangan gosok, masa tu tekap saja sebab nak bagi dia betul-betul rasa panas tu, dia duduk kat situ. Lepas tu dah angkat, dah sejuk tu baru pakai, ataupun kalau dia dah memang dah cuci sebelum tu, dia tu itu cara penjagaanlah. Faham. Sebab kalau kita iron, sebab kadang ada orang dia iron, lepas tu dah iron macam ni, lepas tu gosok pula. Jangan. Nanti batu tercabut. Betul. So iron, tekap je macam ni lama-lama, dah okey. Senang je. Senang je jaga dia. Betul. Sebab apa, kita bila pakai tudung ni, bukanlah kotor pun, paling-paling dia nak berpeluh saja. Melainkan kalau mungkin makan-makan berkuah ke apa, terpencik dan sebagainya, yang itu kita basuh tangan je, manja-manja. Betul. Sebab chiffon ni, dia memang kadang-kadang letak sabun tu, kadang-kadang sabun mandi pun boleh sebenarnya. Betul. Jadi mandi kita buat macam ni je dengan tangan. Gosok-gosok macam tu. Tempat mana terkena sahaja. Betul. Selesai. Settle. Senang mudah sangat-sangat. Betul. Jadi kepada anda semua cepat rebut peluang ini sekarang, memang cukup-cukup labuh depan dan juga belakang. Okey, tepi ni pun labuh. Dua layer adanya batu-batu kristal. Okey, ramai yang telah pun mendapatkan Najah Tudung Isabella. Antara mereka yang telah pun meninggalkan komen di laman sound kami, kita ada Kabi. Dia bagi dia bintang, dia kata sampai cepat, perfect condition. Alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian kita ada Nurul bagi 5 bintang juga. Produk yang excellent dari Go Shop. Kualiti pun sangat-sangat baik. Dia recommend anda untuk dapatkan pula Najah Tudung Isabella. Kita ada Balkis, dia bagi 5 bintang. Dia kata produk yang terbaik, sampai pun cepat, color-color cantik sangat. Terima kasih Balkis. Kepada anda semua cepat rebut peluang ini sekarang kalau ingin dapatkan satu tudung yang memang anda akan pakai pelbagai majlis. Anda boleh gayakan, anda boleh gayakan dengan baju kurung, boleh pakai casual, boleh pakai dengan jubah, boleh pakai dengan apa lagi, abaya. Sebutkan sahaja, semua boleh. Sebab apa, tudung yang kami tawarkan kepada anda hari ini, Najah Tudung Isabella, sangatlah mudah untuk disuai padankan. Anda beli hari ini RM169. Kita bagi 3 warna. Mango stain, hitam warna dan juga biru. Dan hadiah istimewa. Bag dari Najah. Ya, sebenarnya nak share juga. Bag ni untuk customer yang beli set Isabella, dia dapat bag ni secara percuma. Bag ni memang boleh isi banyak barang tau. So pagi tadi pun saya ada bagi tahu dekat customer, siapa nak bag free boleh beli sekarang. Sebab bag ni memang kalau kita jual dekat luar, harga dia RM49 dan memang kita jual. I see. RM49. Memang kita jual dan memang ada logo Najah semua dekat sini. Memang eksklusif, tapi untuk siapa yang beli tudung Isabella sahaja, kita akan bagi.
Tu dia. Bertuahnya anda hari ini. Dapat orang kata. So, macam katalah, macam kalau kita nak dapat tudung ni, contoh kan. So, kita boleh, bag ni boleh isi phone kita, boleh isi telekong, apa semua betul, kan. Betul, kalau misal kata, anda kata kita keluar pun sebenarnya akan datang, kita boleh guna untuk kita nak pergi berkelah ke, even kalau kita nak beli barang yang sikit-sikit pun. Katalah, boleh shopping bag. Kita boleh jadikan dia. Sebab macam contohlah, kita kadang baru balik kerja nak beli barang sikit, betul, kan. Barang-barang betul, kering ke misal betul, kata. Boleh je masukkan dalam ni. Betul, betul. Setuju. Ini memang serbaguna. Macam-macam boleh gunakan. Macam-macam untuk boleh satu guna. Satu bag yang kita berikan secara percuma yang ada kat luar ataupun harga kat luar adalah RM49. Cukup-cukup berbaloi hari ini. RM169 kita punya tudung, anda dapat 3. Kemudian hadiah tu kami berikan secara percuma. Jadi kalau anda tak rebut produk ini sekarang, sangat-sangat-sangat rugi. 3 warna yang sangat mudah untuk disuai padankan. Kita ada juga warna wajib, warna hitam ni memang warna wajib untuk semua muslimah. Okay? Tengok bila kami pakai warna hitam, lepas tu ada apa, pakai pula dengan baju lis, nampak baju, tudung hitam ni kan, okey, istimewanya apa tau, macam kalau katalah sebelum ni kita pergi umrah contoh tudung ni, ya Allah, memang kalau orang Dubai ke apa semua tu memang banyak pakai tudung hitam macam ni, sarung je kan. Cuma bezanya kita dah bawa gaya ni adalah gaya orang kita Malaysia. Bayangkan kalau kita pakai dengan baju jubah kosong yang polos pun dah cantik dah. So baju ni kan dah, tudung ni dia kan dah ada batu-batu kristal penuh depan belakang kan. Betul. Pakai pula dengan jubah kosong kan? Je. Nampak cantik, nampak naik sebenarnya. Itulah kelebihannya. Sebab apa, kami nak memudahkan anda. Sebab kadang-kadang mungkin ada di antara mereka yang pemakaiannya memang simple, polos, kosong. So nakkan ada satu keceriaan, nakkan ada satu apa, eksklusiviti pada pemakaian anda. So kami bawakan kepada anda satu tudung yang ada batu-batu kristal yang mana mudah untuk anda suai padankan. Okey, ingat sekali lagi, anda boleh pakai dengan cara casual, anda boleh pakai dengan baju kurung, anda boleh pakai dengan jubah, dan ini adalah penambahan stok khas untuk anda yang nak rebut peluang ini untuk hari raya. Okay, so rebut peluang ini sekarang, terus ke laman sound kami, terus ke apa, hubungi kami, dan kali ini stok kita tak banyak, kami tambahkan sedikit atas permintaan ramai. Jadi cepat rebut peluang ini sekarang. Ingat, anda juga boleh buat pembelian melalui aplikasi kami. Nak tahu apakah promosi yang lanjut untuk Najah Tudung Isabella ni, jom sama-sama kita dengarkan. Kenapa telefon jika membeli belah atas talian lebih mudah? Duduk diam-diam di rumah dan beli belah atas talian. Salam Aidilfitri bersama GoShop. Dalam kesederhanaan ada kemeriahan. Pembelian RM300 dan ke atas gunakan kod DUIT30, diskaun RM30. Dan pembelian RM500 dan ke atas gunakan kod DUIT60, diskaun RM60 untuk anda tertakluk kepada terma dan syarat. Kami bawakan Najah Tudung Isabella, bertahtakan batu kristal berkualiti tinggi, tudung labuh rekaan double layer dengan material chiffon, penambahan stok di atas permintaan yang ramai. 3 warna cantik ini semua bakal menjadi milik anda, termasuklah satu hadiah istimewa, satu pouch bag dari Najah. Nilai di pasaran RM327, penjimatan RM158. Harga promosi waktu siaran ini sahaja serendah RM169. Mudah disuai padan, sarung dan siap. Tanpa pin, labuh dan lebar bersaiz XXL, batu kristal mewah juga double layer rekaan menawan. Dapatkan sekarang, layari www.goshop.com.my. Hari ini saya nak share yang saya sedang membawa beg terbaru daripada Najah. Beg ni memang beg yang serbaguna. Macam hari ini nampak saya bawa beg ni guna untuk isi barang baby. Ada susu, ada botol, ada air, ada baby food. Bawa pergi piknik. Istimewanya kalau misalkan kata beg ni kita bawa pergi piknik, dia ada zip. Jadinya tak adalah kena macam pasir, habuk apa semua terbang kan. Sebab barang-barang baby ni tak kena jaga betul-betul. So, jangan lupa dapatkan beg ni, adalah beg yang sangat-sangat berbaloi untuk anda miliki. Thank you.
Okey, rebut peluang ini sekarang kerana sekali lagi ini adalah penambahan stok. Sebelum ini 2,000 set telah pun berjaya kami jual dan disebabkan atas permintaan anda yang inginkan lagi tudung ini. Jadi kami bawakan sekali lagi khas untuk anda. Tudung Najah Isabella. Okey, kita ada 3 warna. Kita ada warna hitam, warna mangosteen dan juga warna biru. 3-3 warna ini sangat mudah untuk disuai padankan dan anda boleh lihat di kaca TV anda memang nampak cantik. Sebab apa? Tudung ini adalah tudung yang minimalis. Cukup labuh, labuhnya double XL. Kemudian adanya batu-batu kristal, taburan batu-batu kristal yang nampak cantik, nampak mewah. Kemudian double layer. Double layer tu ada 2 lapisan. So anda tak perlu risau, dia tak jarang. Okay. So yang ini cukup labuh menutupi dada. Memang cukup-cukup labuh kepada anda yang memang pakai tudung labuh yang saiznya sebelumnya XL, double XL dapatkan sekarang. Bila labuh macam ni mudah untuk anda laraskan. Contoh mungkin nak letak atas bahu kan, ataupun nak jatuhkan sahaja, tak ada masalah. Terpulang kepada anda mengikut keselesaan anda apa yang anda inginkan. Okey, jadi cepat rebut peluang ini sekarang. Dan kalau kita dapat lihat model kita pakai apa tu Kak Wim? Mungkin Kak Wim boleh terangkan. Pelik pula anda tengah semua tengok. Okey, yang ini kita nak tunjukkan yang model kita tengah pakai dia double, nak tunjukkan saiz tu. So bayangkan sebelum ni kita jual tudung yang bersaiz M tu dah sold out. Jadi M tu, itu yang kita kata M tu adalah just nice macam yang model kita pakai yang dah stipping kat atas tu. Itu dah habis. Itu dah habis dah. Okay. So bayangkan kali ni kita datangkan saiz yang besar lagi iaitu SSL tapi harga sama dengan masa kita jual yang tudung M tu. Faham. So itulah beza dia. Nampak tak betapa labuhnya tudung. Lepas tu pula kita tambah lagi batu. Lepas tu lagilah nampak perincian tu dia nampak lebih contemporary kan. Nampak? Betul. Okay. Betul. So itu beza dia macam model kita pakai. Yang ni saya letakkan dekat sini lah untuk customer lebih clear nampak apa beza pula tudung yang baru ni. Jadi istimewanya lah sebenarnya anda beli dengan harga yang sangat murah dah Kak. Murah sangat-sangat. So adik-adik pula boleh hadiahkan dekat mak. Siapa yang tak boleh balik kampung. Betul. Kan? Betul. Macam saya pun tak boleh balik kampung. So nampak tak ini beza dia. Okay. So macam model kita pakai tadi dia labuh, dia lebih daripada 3 inci dia punya itu. So bayangkan keliling dia. Yang ini dah sold out. Betul. Harga sama 1,693. Yang ini 3 pun 169 dapat pula beg yang tadi. Betul. Tu. So alahai murahnya lah. Murah sangat-sangat. Sebab apa mungkin ada di antara anda yang sebelum ni memang dah dapatkan tudung Arisa, okey, dah tahu dah kelembutan kainnya, keselesaan materialnya, memang kainnya breathable, sesuai dengan cuaca kita kat Malaysia ni, samalah dengan apa yang kami tawarkan dengan Najah Tudung Isabella ni. Cumanya Najah Tudung Isabella ni lebih labuh. Yeah. Labuh dia double XL dan corak batuan dia berbeza. Okey, yang ini lebih contemporary macam Kak katakan tadi, taburan batu-batu kristal tapi dia tak banyak. Dia tak terlalu macam banyak. Okey, jangan tunjukkan dengan lebih dekat apa yang anda nak lihat pada Najah Tudung Isabella ni. Okey, kita dapat dekat sini datangkan dengan material cotton yang sangat mudah untuk anda jaga. Tak perlu risau patah ke, tak perlu risau rosak ke. Okey, cuma ironkan saja ataupun gosoklah sikit kat atas ni kalau nak mudah terbentuk. Dan yang ini datangkan dengan double layer ataupun jahitan double layer seperti ini, memudahkan anda untuk membentuk tudung anda. Okey, kalau suka tajam, buatlah tajam. Kalau ada orang jenis pakai yang bulat, ada orang jenis pakai ke belakang nampak ke anak tudung, terpulang kepada anda. Boleh saja anda boleh laras mengikut kesesuaian. Okey, kemudian dijahit segi ke bawah ini. Okey, kalau kita tengok pun bila kita pakai kita rasa macam selesa, tak ada rasa macam takut rambut terkeluar ke, mudah terkeluar dan sebagainya. Tidak. Okey, ini just nice untuk anda yang nakkan keselesaan pada bahagian muka. Kalau muka anda sedikit kecil, boleh pin sikitlah kat bawah ni, tak ada masalah pun. Kalau kata muka anda just nice je, maksudnya sarung pun tak perlu pin dah pun. Okey, dan kita tunggu pula, okey, kita tengok pula dekat bawah ini. Okey, datangkan dengan perincian batu-batu kristal yang sangat-sangat cantik, bertaburan, dia minimalis tapi kami berikan adanya perincian yang nampak mewah, nampak eksklusif yang memang anda tak dapat kat mana-mana dengan harga yang kami tawarkan kepada anda. Okey, dan kalau kita tengok pula dekat sini, datangkan dengan 2 lapisan. 2 lapisan seperti ini, yang mana kalau kita tengok dekat luar sana, kebiasaannya untuk sehelai tudung seperti ini harganya RM99, RM109 sebab apa? Menggunakan kain yang banyak. 2 lapisan seperti ini, labuh XXL tapi kami berikan dengan harga yang sangat-sangat mampu milik, RM169 sahaja. Labuh depan, okey, labuh juga pada bahagian belakang. Ini pun salah satu ciri-ciri keistimewaan dia juga, Akma. Sebab customer kadang dia tanya labuh tak? Depan dengan belakang tu labuh tak? Tepi pun labuh. Tepi pun labuh. Tu yang kita kata untungnya bila tepi ni, kita bagi orang yang suka badan ataupun mungkin lengannya berisi ataupun yang dia memang nak tudung labuh, kan? So dia boleh labuhkan macam ini. Labuhkan sahaja, betul. Kalau kata nak naik ke atas bahu pun?
Boleh. Kalau nak naikkan atas bahu, mungkin badan yang kecil sikit kan. Ataupun mungkin ada yang customer yang dia mungkin selalu pakai yang jenis macam jaket tau. Ataupun overcoat macam tu. So memang dia akan kena naikkan dekat bahu lah supaya kemas pada ada baju kat luar kan. Betul? Lagi satu istimewa je, batu yang kita buat secara tabur ni, dia kalau kita pakai tahun depan, tahun lagi satu, tahun lagi satu, boleh pakai. Itu istimewanya tu produk-produk yang ada dekat Najah. Betul, design. Sebab kadang-kadang tudung ke ataupun baju ni, design ada yang kita buat memang ikut cita rasa pada ketika itu. Betul. Ada yang kita buat bagi dia punya perincian tu yang boleh pakai sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Betul, setuju. Dari segi, macam kita nak cerita pula dari segi padanan kan. Mungkin ada di antara mereka yang tertanya-tanya, susah tak Kak Awin tudung ini untuk dipadankan? Maksudnya boleh dipadankan dengan baju macam mana? Okey, tudung ni sebenarnya kan, kalau kita boleh panggil lah model kita sekali kat sini Boleh-boleh. Kita boleh tunjukkan yang satu, macam saya pakai dengan baju lace. Okey, so tudung ni chiffon, chiffon kosong. Lepas tu kita pakai dengan baju lace. Macam ni saya pakai dengan baju lace. Lepas tu dia ada perincian ni, jadi dia tak over. Macam yang model kita, dia pakai tudung ni, tudung chiffon, Isabella. Baju pun sebenarnya kain chiffon juga. Kalau nampak baju ni kan chiffon, atas dia ada rayon. Baju yang kosong, dress ataupun jubah kosong. Jadi nampak tak? Dia punya gaya tu dah nampak batu tu yang sendiri menaikkan baju tersebut. Betul, macam Akma pula, Akma tengah pakai baju yang ada bercorak. Okey? Betul. Jadi nampak tak? Bila ada lace, lepas tu ada baju pun chiffon juga. Cuma kita ubah, orang kata tak, kita tak buat tone yang sama. Betul. Dan juga Akma pakai baju printed. So semua ni boleh masuk. Itu untungnya bila kita punya tudung ni dah ada perincian batu. Dan hanya kita laraskan dia punya tudung saja. Sama ada kita nak letak atas bahu ataupun kita nak gaya macam Akma pakai mula-mula tadi pun boleh. Jadi kepada kakak-kakak, cikgu-cikgu ataupun ustazah di sekolah, termasuklah sekolah anak saya. Jadi kalau nak beli dengan harga yang sangat berbaloi, dapat beg. Beg tu memang best. Boleh beli sekarang. Betul, betul. Berbaloi. RM169. Anda bukan saja dapat komposisi yang istimewa, dapat juga tips penjagaan tudung dari pengasasnya sendiri. Dapat juga tips macam mana nak gayakan tudung anda. Boleh, tak ada masalah. Okey, jadi cepat rebut peluang ini sekarang. RM169 sahaja. Dan ini penambahan stok yang terhad. Walaupun kita tambah stok, tapi stok kita terhad kepada anda yang dapatkannya. Siapa cepat dia dapat. Sekali lagi, Akmal nak bagi tahu ramai yang dah dapatkan Najah Tudung Isabella. Antara mereka yang telah meninggalkan komen, dia kata Baby M terbaik, pengantaran yang cepat, tudung cantik, mak saya suka sangat-sangat. Terima kasih. Dia bagi 5 bintang. Kemudian kita ada Zaza, dia kata sangat berpuas hati, sampai cepat, kualiti kain pun sangat bagus, sangat syariah compliance. Boleh tak saya request warna lain pula? InsyaAllah dapatkan yang ini, mungkin boleh beli dengan apa untuk rakan-rakan dan sebagainya. Terima kasih Zaza. Kemudian kita ada Kabi, dia kata sampai cepat, condition sempurna. Terima kasih. Okey, kepada anda cepat rebut peluang ini sekarang. Ingat, stok kita terhad. Sekali lagi aku nak bagi tahu sebab apa. Aku selalu nak bagi tahu stok terhad ni sebab apa, kadang-kadang bila dah habis barulah cari, barulah tanya saya, DM saya dan sebagainya. Tanya, Akma ada lagi tak Najah tudung tu, Najah tudung ni dan sebagainya. Kalau dah habis, saya pun tak boleh buat apa-apa. Saya pun tak boleh nak bantu anda. Jadi kepada anda, bila stok masih ada ni, sebab Akma nak bagi tahu, puas hati bila kita laburkan wang kita RM169. Kalau Akma sendiri pun nak beli tudung, Akma akan cari satu tudung yang memang memberikan keselesaan kepada anda. Kita tak nak beli tudung pakai sekali, lepas tu kita letak tepi. Beli tudung pakai sekali, lepas tu kita rasa macam, alamak, kain dia tak berapa best lah dan sebagainya. Macam-macam kan. Sebab apa kita beli tudung? Kita nak kepuasan. Biar kita beli tudung, kita laburkan RM169, kita boleh pakai sampai bila-bila, apa-apa saja majlis, dan anda boleh padankan dengan macam-macam jenis pemakaian. Okey, dan seterusnya kita nak tunjuk sekali lagi, anda beli hari ini kami berikan hadiah istimewa satu pouch bag dari Najah sendiri. Dan apa pula yang Kak Win isi kat dalam tu? Okey, macam tadi kita isi telekung. Kalau yang ini pula kita isi dalam ni ada satu bag barang makeup kat dalam ni. Lepas tu kat bawah ni ada pouch dalam ni, ada tisu-tisu semua dekat dalam. Lepas tu dekat belakang pula ada, sini ada wallet. Lepas tu sini ada lagi satu beg kecil yang isi coin ataupun duit yang sikit-sikit. Kad kan, kad kredit ke apa. Sekarang ni kan orang semua pergi mana-mana bawa kad kredit. Kan? Betul, prefer kad dari cash. Jadi semua ni kita boleh isi kat dalam ni. Betul, betul. Ni pun salah satu juga. Macam tadi saya tunjuk masa sebelum MCO hari tu kita pergi jalan-jalan kan. So kita guna untuk untuk bawa pergi berkelah. Betul. Sebab beg ni istimewanya ialah kita kalau siram air, memang dia
kat sini kan, kalau ni kita siram macam tu, kita boleh lap je. Air tak masuk. Betul, dia kalis air. Dia kalis air. Dekat pasir ni kalis air. Tapi jangan kalau kita rendam, bolehlah basah juga. Tapi basah kenapa pun... Kenapa pergi rendam pula? Tak nak cuba kan, kalau pergi pun janganlah. Kalau terendam, katalah tiba-tiba, oh terjatuh dalam kolam. Terjatuh. Angkat, tak adanya air penuh, tak ada. Betul, betul. Macam tu dia akan basah sikit-sikit je sebab dekat joint dia kan. Betul, betul. Tapi kalau orang kata memang best lah. Macam siapa yang ada baby, lepas tu nak pergi ke mana-mana, misal kata nanti boleh je isi barang baby dalam ni. Ada botol susu, ada air panas, semua senang, boleh. Senang. Sekarang ni semua dah mudah. Lepas tu yang ini kita bagi percuma pula. Yang mana harganya kat luar RM49. Betul. Kalau anda pergi butik Dajah, RM49. Lagi satu saya nak cakap ialah sekarang ni butik saya tengah tutup. Saya masih tak tutup buka. Lagi? Masih tutup. Jadi anda boleh beli kat GoShop je, senang. Okey, maknanya tak ada dekat butik, dekat GoShop saja kami berikan secara percuma. Tapi yang pastinya anda kena dapatkan dulu Najah Tudung Isabella. Okey, kawin aku nak tunjuk dekat mereka semua yang sedang menonton sekarang ini yang mana tudung Najah Isabella ni memang best. Sebab apa? Macam sekali lagi kita nak bagi tahu material yang digunakan adalah material chiffon yang sangat-sangat berkualiti. Anda boleh lihat kat sini kalau memang anda selalu pergi kedai kain tu dah tahu dah chiffon ada macam-macam jenis chiffon dan kebanyakan chiffonnya ada yang grade-grade dan sebagainya. Dan ini adalah premium. Bila premium, anda boleh lihat bila aku buat macam ni, dia memang beralun. Berbanding kalau macam chiffon-chiffon yang biasa tu, bila kita buat macam ni, dia tak jadi sebab dia keras. Okey, dia keras. So, ini memang yang lembut, selesa. Okey, anda boleh lihat kat sini. Kalau kata anda risau macam cepat komod ke, cepat kedut ke, tidak. Okey, kalau kita buat macam ni pun, kita nak tunjukkan kepada anda keselesaan kain ni dan ianya adalah kain material chiffon yang premium, yang berat. Dia bukanlah berat-berat sangat, tapi memang dia cantik. Bila kita pakai, dia elok terletak, beralun. Okey, kemudian setiap anda boleh lihat setiap tudung ni datangkan dengan perincian batu kristal tu. Okey, boleh lihat bertaburan. Dia tak kedekut tau, bertaburan kita bagi. Okey, kemudian kita boleh kat sini datangkan dengan dua lapisan yang dijahit. Okey, yang dijahit dua lapisan. Okey, maksudnya dekat sini memang betul-betul dua lapisan dengan menggunakan kain yang sangat-sangat banyak. Ini adalah lapisan di bahagian dalam dan ini adalah lapisan di bahagian luar. Nampak tak? Okey, memang dua lapisan yang sangat-sangat cantik berbanding setengahnya dekat luar sana katanya dua lapisan tapi sebenarnya hanya satu layer saja, bahagian bawah saja ditampal jahitan lagi satu. Okey, yang ini memang kami beri kepada anda dua layer. Okey, kemudian kita tunjuk pula dekat sini di bahagian atas ni datangkan dengan oning yang lembut. Okey, kain cotton yang selesa boleh membentuk mengikut bentuk wajah anda. Okey, anda boleh bentukkan nak bulat ke, nak pakai nampak macam bentuk tajam ke, terpulang kepada anda. Okey, yang paling penting sangat-sangatlah mudah. Sebagai contoh, mungkin selepas ini bila keadaan dah kembali seperti biasa, insyaAllah kita doa lah ramai-ramai, banyak-banyak. Okay? Dan anak dah mulalah nak balik kampung, nak jumpa yang tersayang. Boleh bawa tudung ni. Sebab apa? Boleh gulung-gulung sahaja. Kan, setakat pergi balik satu hari, dua hari tu je, bawa je tudung Isabella ni dah selesai dah. Kita ada tiga warna ke semuanya. So, kita gulungkan sahaja. Okay? Bila dah gulungkan sahaja, bila tengok aku buat macam ni, aku tekan kuat-kuat lagi. Lepas tu kita bukakan sahaja. Tak ada masalah, masih lagi cantik, masih lagi kekal di situ. Anda boleh terus sarungkan sahaja, nama pun tudung sarung. Jom tengok kita sarung. Jom tengok saya sarung. Okay, sebab apa? Memang mudah sangat-sangat. Bila mudah, memberi kemudahan kepada anda, yang penting nampak cantik dan juga syariah compliance. Okay, so kita sarungkan. Sebab sebenarnya tudung chiffon ni ramai yang suka. Tapi kalau kita ada yang mungkin tak pakai, yang nak ringkas. Jadi macam nak sarung je siap. So ini dah tudung dia. Senang sangat. Sarung je. Kan, yang ini saya tak ada cermin ni. Kalau anda ada cermin, lagilah mudah. So kita betulkan saja, laraskan saja. Yang ini anda boleh letakkan begini, tak ada masalah. Rasa kita boleh letakkan juga kat sini pun boleh. Kan? Lagi senang. Satu, kalau Akma mungkin boleh tunjuk juga kan, kita share yang kita punya potongan. Oh, potongan kita sebenarnya, kita memang jahit ni kita potong secara laser. Okay. So, bila kita potong laser, dia punya kat tepi ni dia tak berbulu. Tak berbulu, betul. Jadi, kalau ada bulu pun dia memang sikit-sikit lah. Compare dengan kalau kita potong secara manual, memang dia banyak. Akan berbulu lepas tu kita nak trim. Jadi, ini possibility untuk dia nak berbulu sekeliling memang betul, susah. Betul. Jadi, kita memang gunakan mesin yang khas untuk potong. Sebab chiffon ni dia memang sensitif. Setuju? So kalau tengok jahitan dia, kita panggil ni baby seam. Baby seam. Jadi dia kemaslah macam ni. Memang nampak cantik, nampak kemas. Terutama kalau yang paling susah bila kita nak potong dekat bahagian bahu kan. Sebab dia berlekuk. Ya, berlekuk jadi susah. Nak jahit susah. So itu yang gunanya kita kena buat tudung ni dengan teliti lah sebenarnya. Teliti, betul. Betul. Maksudnya jadi berbaloi lah untuk anda. Sangat-sangat berbaloi. Sebab apa, nak menghasilkan satu tudung ni pun mengambil masa yang agak lama. Sebab apa, nak hasilkan pun sedikit rumit. Tapi tak apa, kami sebab kami sayangkan anda, kami boleh berikan untuk anda sebab anda nakkan lagi. Tak sempat nak beli hari tu. Dah habis, kami bawakan sekali lagi hari ini. Najah Tudung Isabella. Kami
kami bawakan penambahan stok untuk anda RM169 sahaja, cukup-cukup mampu milik dan kami hantarkan kepada anda. Ingat, tak perlu keluar rumah kalau tak ada, orang kata tak ada apa-apa yang penting. Sebab apa aku nak bagi tahu sekali lagi, rugi sangat-sangat kalau anda tak dapatkan. Sebab apa? Ini adalah tudung yang sangat-sangat labuh, yeah. Double XL, double layer, adanya kristal seluruh tudung anda, okey, bertaburan, kemudian adanya oni yang lembut yang mudah untuk anda jaga, kainnya materialnya premium chiffon, okey, kemudian breathable, adanya pengaliran udara dari luar ke dalam, dalam keluar sesuai dengan cuaca kita kat Malaysia ni, okey, yang panas pun panjangan kan. Yang ini insyaallah, yeah, bila kita pakai, kalau kata lepas ni kita dah boleh keluar, anda pakai dekat bawah cahaya matahari pun insyaallah selesa, selesa, okey, selesa, tak perlu risau, okey, kita tak ada rasa macam berkuak ke apa. Betul. Kan ini sangat-sangat lagi selesa. Satu, lagi satu Akmal, kita boleh mungkin saya nak bagi idea juga, sebab boleh, kalau boleh dekat kita punya online apa semua, kan ada customer yang dia tak payah susah-susah pun, mungkin dia nak berikan hadiah kepada yang tersayang, ataupun makcik, saudara mara, kakak ke apa semua, kan. Jadi anda boleh order je, lepas tu boleh je terus deliver kepada orang yang anda nak tu. Oh, letak alamat mereka. Jadi tak payah susah-susah beli, lepas tu nak ambil, lepas tu baru hantar. So nanti dah double charges kat situ, betul, kan. Setuju, setuju. Lagi satu, bila sekarang, macam sekarang ni tengah MCO, macam mana pun ialah kita dengar, kita berharap supaya virus ni akan pergi berlalu-pergi, insyaAllah. Tapi anda kata sekarang ni dia masih ada. Jadi kita pula nak meneruskan kehidupan kita, orang kata new normal. New normal, kan, betul? Kehidupan seperti biasa. Jadi jaga kebersihan. Jadi bila nak jaga kebersihan, mungkin anda berjumpa dengan ramai orang. Contoh, walaupun kita menjaga, tapi katalah kita still nak nampak kita cantik apa semua, kan. So tudung ni kita boleh spare je. Betul, betul. Macam katalah anda yang dah start pergi kerja, misal kata, so spare kan satu tudung. Jadi bila anda dah pergi tempat lain, anda nak pergi tempat lain tu, boleh tukar. Betul. Jadi memang sangat-sangat berbaloi lah sebenarnya. Betul, saya setuju. Lepas tu boleh guna juga beg ni, walaupun mungkin bukan isi tudung yang ni, mungkin isi benda yang lain. Anda boleh guna beg ni, tak payah beli dah. Kalau beli RM49. Betul, tapi hari ni kita bagi secara percuma sahaja, hanya di GoShop. Yang penting anda dapatkan saja Najah Tudung Isabella dulu, okey. Mana anda, orang kata mana nak beli tudung, okey, dapat beli tudung, lepas tu dapat satu bag yang sangat-sangat berkualiti. Kebiasaannya kita dapat paper bag ataupun kita kena bayar bag 20 sen, tu kan. Yang ini tak payah, kami berikan kepada anda secara percuma. Jadi anda kena rebut peluang ini sekarang. Macam kalau ada anak-anak kecil sekalipun, kita dukung, tak ada masalah. Tudung ni sangat-sangat praktikal untuk yang ada anak kecil, untuk yang bekerja, untuk yang semua, untuk semua orang. Jadi cepat rebut peluang ini sekarang. Nak tahu apakah promosi kami? Jom sama-sama kita dengarkan sekali lagi. Kenapa telefon jika membeli belah atas talian lebih mudah? Duduk diam-diam di rumah dan beli belah atas talian. Salam Aidilfitri bersama GoShop. Dalam kesederhanaan ada kemeriahan. Pembelian RM300 dan ke atas, gunakan kod DUIT30, diskaun RM30. Dan pembelian RM500 dan ke atas, gunakan kod DUIT60, diskaun RM60 untuk anda tertakluk kepada terma dan syarat. Kami bawakan Najah Tudung Isabella, bertahtakan batu kristal berkualiti tinggi, tudung labuh rekaan double layer dengan material chiffon, penambahan stok di atas permintaan yang ramai. Tiga warna cantik ini semua bakal menjadi milik anda, termasuklah satu hadiah istimewa, satu pouch bag dari Najah. Nilai di pasaran RM327, penjimatan RM158. Harga promosi waktu siaran ini sahaja serendah RM169. Mudah disuai padan, sarung dan siap. Tanpa pin, labuh dan lebar bersaiz XXL, batu kristal mewah juga double layer rekaan menawan. Dapatkan sekarang, layari www.goshop.com.my. Hai, hari ini saya nak share yang saya sedang membawa beg terbaru daripada Najah. Beg ni memang beg yang berguna. Macam hari ini nampak saya bawa beg ni guna untuk isi barang baby. Ada susu, ada botol, ada air, ada baby food, bawa pergi piknik. Istimewanya kalau misal kata beg ni kita bawa pergi piknik, dia ada zip. Jadinya tak adalah kena macam pasir, habuk apa semua terbang, kan. Sebab barang-barang baby ni nak kena jaga betul-betul. So, jangan lupa dapatkan beg ni, adalah beg yang sangat-sangat berbaloi untuk anda.
anda boleh dapat, anda boleh dapatkan tudung yang nampak mahal, tudung yang bukan nampak mahal, tudung yang mahal, tudung yang eksklusif, tudung yang mewah, tapi harga kami tawarkan kepada anda harga yang sangat-sangat mampu milik yang anda memang takkan dapat di luar sana. RM169 untuk 3 helai tudung. Okey, memang anda kalau pertama kali saya nampak pun saya cakap macam dia betul 3 helai kahwin boleh bagi dengan harga RM169. Saya macam seriuslah kahwin. Sebab apa? Tudung ini untuk satu saiz yang betul-betul labuh besar XXL tak dapat pada harga sebegini. Okey, material yang premium, yang selesa, adanya bertahtakan batu-batu kristal bertaburan, nampak eksklusif, nampak mewah. Kemudian di bahagian atas awning itu datangkan dengan awning yang lembut, material yang berbeza, material cotton. Bayangkan dua material yang berbeza pada satu tudung. Okey, kemudian double layer RM169, cukup-cukup-cukup berbaloi. Okey, dan sebenarnya tudung ini walaupun penambahan stok ni Kak Wim kata tadi kita buat untuk raya, tapi sebenarnya tudung ni boleh pakai untuk bila-bila masa sahaja. Terpulang kepada anda, dan kalau anda dapat lihat sekarang ni Kak Wim punya penggayaan dah berbeza. Ini kita dah tak gaya raya dah ni. Ini gaya apa tau? Contohnya saya hari-hari ada anak sekarang ni tengah MCO ni yang ada video call dengan ustazah dia dengan cikgu-cikgu dia. So nampak tak kalau anda bayangkan okey abaikan baju lace kat bawah ni, pakai baju plain je. So anda dah boleh pakai macam ni untuk pergi ke office. Let's say lah kita nak ada video conference ke siapa yang masih bekerja daripada rumah, macam cikgu-cikgu anak saya ni masih lagi bekerja daripada rumah. Tahu. So dia orang pun pakai tudung yang proper sebab anak murid nak tengok. Kan? Jadi anda boleh pakai dengan jaket macam ni. Dah macam lawyer pun ada ni. Nampak kemas, nampak cantik. So kemas. Betul. Sebab apa tahu bila tudung ni labuh, dia memang duduk je kat dalam macam ni. Bila kita pakai jaket, ingat tudung memang kita letak dekat dalam. So bila pakai macam ni, kemaslah. Betul. Walaupun anda pakai, katakan anda pakai jubah yang polos je dekat dalam, anda pakai tudung ni, kan? Lepas tu anda pakai jaket dekat luar. Betul? Terus nampak lain. Terus nampak lain. Yang pastinya, jadi, itu yang saya cakap. Compliance. Ya, itu yang saya cakap tadi. Tudung yang saya cuba ketengahkan tudung ni, yang anda rasa berbaloi pakai, maksudnya bukan tahun 2020 sahaja. Anda boleh pakai tahun depan, tahun berikutnya. Sebab memang kita selama, Alhamdulillah, Najah selama 11 tahun ni, memang kita mengekalkan konsep sebegitu. Betul? Jadi, customer beli sesuatu benda yang dia rasa dia berbaloi, dia boleh pakai untuk tahun-tahun akan datang. Betul. Dia cuma tinggal mix and match, ikutkan tema sahaja. Betul. Itu yang saya suka tentang Najah. Sebab apa? Najah ni dia dengar rintihan kita sebagai seorang customer. Kita nak apa yang kita nak. Itu yang bagusnya Najah. Sebab kadang-kadang ada jenis-jenis brand kat luar sana, dia bukanlah kata shop sendiri, tapi kebanyakannya desain-desainnya buat macam ikut rekaan sendiri dan sebagainya. Sebab fashion ni macam-macam. Betul. Ada, fashion ni luas sangat-sangat. Ada yang kita buat memang kita sesuai untuk pakai waktu ni sahaja. Betul. Betul. Memang dekat Najah, kalau anda beli, anda akan rasa berbaloi. Tahun depan pun boleh pakai. Betul. Malah baju yang tadi ada staff saya sendiri pakai, yang dia beli dengan kita 5 tahun lepas. Tapi masih boleh pakai. Betul. Yang orang tak rasa dia ketinggalan zaman. Betul, betul. Masih lagi on. Masih lagi on. Beli sekarang, orang kata boleh pakai bila-bila pun. Tak ada masalah. Okey, nak pakai dengan jaket macam Kak Wi pakai boleh. Nak pakai dengan baju kurung boleh. Nak pakai lepas ni pergi bekerja pun. Boleh. Masuk kerja balik kan. Boleh. Tak ada masalah. Mana-mana cikgu yang kerja kerajaan, kerja swasta dan sebagainya, yang memang nakkan satu tudung yang labuh, yang selesa. Okey, masih lagi menutupi dada anda. Ini memang saiz double XL yang cukup-cukup labuh, dan rugi kalau anda tak dapatkan sekarang. Okey, so kita balik kepada soalan yang awal tadi. Mungkin ada di antara mereka yang baru saja bersamakan kita kan, Kak Wim kan? Mungkin Kak Wim boleh kongsikan sedikit mengenai keistimewaan tudung Najah Isabella ni. Silakan. Okey, pertama sekali bagi mungkin yang baru menonton, baru bangun ke misal kata, saya nak bagi tahu yang tudung Isabella ni adalah tudung yang berlabuh saiz XXL, tapi kita bagi harga dia RM169 sama dengan harga tudung yang sebelum ni kita pernah jual. Betul. Di GoShop 3 helai RM169 tapi saiz dia M. Okey, jadi mana kakak-kakak, cikgu-cikgu ataupun adik-adik yang request Najah tak ada ke tudung labuh. So ini adalah tudungnya memang sangat-sangat labuh. Okey, itu yang pertama. Betul. Yang kedua adalah batu dia adalah batu-batu yang kita tabur ni, batu kristal ni adalah bermotifkan contemporary. Jadi sekarang pun kita boleh pakai, akan datang kita boleh pakai. Dia kita boleh sentiasa nampak macam kita ni benda ni baru. Betul. Okey. Dan memang chiffon dia, yang ketiganya chiffon dia memang chiffon yang heavy premium, chiffon yang memang selesa. Yang itu mungkin kalau anda yang pernah beli sebelum ni, anda dah tahu dah macam mana. Betul. Yang setuju. Kita bukan pakai chiffon yang biasa sebab chiffon ni ada banyak ni. Betul. Adalah heavy premium chiffon sebab tu dia beralun, dan kalau kita letak dalam tudung macam ni pun, dalam jaket macam ni pun, anda tak rasa dia macam keras penuh je. Betul, betul. Sebab kalau dia keras,
kita nak letak dalam ni tak tak cantik. Selesa. Betul. Itu adalah salah satu keistimewaan dia, macam yang saya cakap juga yang tadi tu, dua layer yang aku dah share tadi. Daripada atas ni memang chiffon semata-mata sampai dekat badan dia semua. Betul, itulah dia kelebihannya. Dan antara lain yang saya nak tambahkan sedikit, yang mana Kak Win dah kongsikan tadi, yang mana memang susah untuk kita dapatkan satu tudung yang jahitannya cukup-cukup kemas. Kebanyakannya dekat luar sana jahitannya berbulu dan sebagainya. Dan yang ini kami nak cerita kepada anda, yang mana jahitan apa dia punya bahagian tepi ni dijahit dengan menggunakan laser. Okey, bila kita menggunakan laser, kemudian dijahit dengan baby seam seperti ini, anda nampak lebih kemas. Okey, nampak memang sangat-sangat kemas. Kebiasaannya kalau kita nak buat contoh, kalau ada di antara anda yang terfikir macam nak buat tudung sendirilah contohnya. Nak hantar, nak beli kain ni pun dah berapa meter. Lepas tu nak kena hantar jahit untuk baby seam ni pun makan duit juga ni kan. Baby seam ni mahal juga ni. Okey, mahal juga untuk dikira. Kemudian susahnya untuk hasilkan seperti ini, sebab apa, dia ada lengkungan seperti ini untuk dapatkan jahitan yang sangat-sangat kemas, sangat-sangat sukar. Tapi yang ini anda boleh lihat cukup-cukup cantik, cukup-cukup kemas jahitannya. Okey, boleh lihat keseluruhan tudung ini cukup-cukup kemas. Okey, rugi sangat-sangat kemasan anda tak dapatkan. Macam tadi aku dah bagi tahu anda sebab apa kita datangkan dengan tiga warna berbeza. Kita ada mangosteen, kita ada hitam dan juga kita ada biru. Dan kebiasaannya kalau saya beli tudung kat luar sana, Kak Win contoh nak beli tudung lain, okey, color lain, tapi bila sampai mesti nak beli warna hitam juga. Sebab tu hitam ni macam mana pun orang kan dah beli hitam lagi. Sebenarnya kita sendiri pun sama je. Dia macam ni tau, hitam ni dia menjadi satu penyelesai masalah. Setuju. Tiba-tiba tak jumpa baju kan, tengok baju ni tu, lepas tu tiba-tiba macam anak menangis lah apa semua kan. Hitam lah. Ambil hitam lagi. Betul. Tapi nak yang baru juga, takkan nak pakai yang lusuh contoh. Jadi memang Najwa dah tahu dah, semua koleksi kita memang kita ada selitkan warna hitam. Warna hitam. Sebab saya pun mengalami masalah itu. Bila beli tudung nak beli warna lain, lepas tu pergi bila dah sampai kedai beli warna hitam sambil kata tak boleh buat apa. Okey. Memang sebab apa, kadang-kadang bila kita dah beli warna hitam, macam saya beli warna hitam, saya dah tahu dah keselesaannya, saya akan beli warna-warna lain juga. Betul. Dan ini anda tak perlu risau sebab kita dah bagi terus 169 tiga helai warna untuk anda. Tiga-tiga warna ni akan menjadi milik anda, dah tak payah pening kepala. Aku yakin kalau anda pakai, anda akan rasa macam betul lah, memang selesa, material dia memang superb. Kemudian memang dia punya jahitan pun sangat-sangat kemas, bahagian atas pakai ni pun memang selesa mengikut bentuk wajah anda. Dan sebabkan itulah ramai yang telah pun mendapatkan Najwa Tudung Isabella ni, dan ramai yang telah meninggalkan komen, antara kita ada Nurul bagi 5 bintang. Dia kata produk yang sangat-sangat excellent, kualiti pun sangat terbaik, dia recommend untuk anda dapatkan pula. Terima kasih Nurul, 5 bintang. Okey, kita ada Baki bagi 5 bintang juga. Dia kata color-color yang cantik, sampai pun cepat. Terima kasih. Kita ada lagi, kita ada Baby M. Dia kata terbaik, pengantaran yang cepat, tudung cantik, mak saya suka sangat-sangat. Terima kasih Baby. Okey, jadi kepada anda nak dihadiahkan pun boleh. Dan ini kita ada Zaza, dia kata sangat berpuas hati, sampai cepat, kualiti kain sangat bagus, sangat syariah compliance. Terima kasih Zaza. Dan kepada anda nak dapatkan diri sendiri boleh, nak belikan untuk mak boleh, nak dihadiahkan kepada aunty-aunty pun boleh. Okey, ini adalah masanya untuk anda rebut peluang ini. RM169 tiga helai tudung, memang tak dapat dekat mana-mana. Mungkin Kak Win boleh kongsikan kebiasaannya untuk selai tudung macam ni berapa Kak Win kat luar, kalau Kak Najwa sendiri pun. Okey, sebenarnya kalau kain premium chiffon ni kita compare dengan kain yang sama, tudung yang secantik ini, kalau kosong je RM89. So bila ada batu selalunya RM109. Dia bergantung kepada saiz tu. Betul. Dan setakat ni sejak saya keluarkan tudung ni, dekat mana-mana dengan RM169 ni, kalau kita bahagikan dengan 3 helai tu, memang tak ada harga semurah itu dekat luar. Berapa 169 kita bahagikan, kita nak tunjuk juga memang berbaloi dan rugi kalau mereka tak dapatkan. RM169 sejak aku tahu kat sini kan. Kalau bahagi kami dengan 3, kita bahagi 3, RM56. Yes, 56 memang takkan ada. 56 tu kalau 59 pun adalah saiz S. Betul? Sebab dia kita kena compare dengan kain yang sama. Jadi bayangkan kalau macam ni contoh, kalau kita tengok model kita pakai, bayangkan kalau suasana kita nak bergambar ke, nak berjumpa orang apa semua, kita bila cantik kita pun confident. Betul? Saya jadi pada saya, untuk orang yang bertudung labuh pun kan, diorang ni sebenarnya memang ramai yang dia pakai tudung labuh tapi dia tak tahu nak gaya macam mana. So gaya yang kita tambahkan ni adalah memang dia sarung je, tapi perincian batu tu sebenarnya mainkan peranan. Betul. Jadi anda yang bertudung labuh, yang mungkin ustazah apa semua dan sebagainya, ataupun yang ada, kalau kakak-kakak kita, diorang ni ada grup marhaban. Tapi sekarang ni, ya memang tak ada marhaban semua. Betul. Tapi diorang ni hari-hari saya tengok ada video call, ramai-ramai. Boleh cantik-cantik, kita kena bagi semangat. Betul. Untuk new normal ni kena bagi semangat untuk diri kita. Terutama macam mana pun, kita tetap kena bekerja. Betul, setuju.
Dan kalau sekali lagi, tadi saya dah kira kepada anda, mungkin ada di antara anda, betul ke Akmal RM56? Tak percaya ya, tak apa, saya boleh kira sekali lagi. Okey, anda lihat dekat sini, RM169 harga kami tawarkan kepada anda. Okey, kita bahagikan dengan 3 item yang anda akan bawa pulang. Satu jatuh pada harga RM56. Yang ini tak termasuk hadiah. Kalau katalah Akmal kira juga dengan hadiah, sebab hadiah tu pun harga kat luar RM49 tau. So, RM169, okey, saya bahagikan dengan 4 item. Maknanya RM42.25 untuk satu item. Anda bayangkan mana nak dapat tudung yang labuhnya XXL seperti ini. Datangkan dengan double layer. Adanya bertaburan batu-batu kristal. Kemudian kain chiffon yang premium. Dengan harga RM169. Yeah. Memang anda takkan dapat dekat mana-mana. Okay? Dan beli dekat GoShop. Kami berikan juga hadiah istimewa untuk anda. Iaitu bag eksklusif dari Najah sendiri. Kita ada pouch bag yang sangat-sangat cantik. Anda boleh letak tudung-tudung anda kat dalam tu. Boleh juga letak barang-barang makeup ke, nak jadikan beg-beg telekong ke, boleh, tak ada masalah kan, nak simpan satu telekong letak dalam beg Najah tu, tinggalkan kat office, boleh juga. Betul, macam sekarang dah tahu dah beg yang mana. Lagi-lagilah sekarang ni kita ada new normal. Betul. Orang kata macam mana pun hidup kita ni kena teruskan, kita pergi kerja pun kita kena teruskan. Betul. Jadi saya juga mencadangkan, katalah anda yang kat tempat kerja mungkin selama ni share telekong yang ada. Oh, yeah, betul. So apa kata kalau lepas ni bawa telekong sendiri, kalau yang simpan dekat surau office tu letak je dalam beg ni. Betul. Kat depannya ada nama Najah. Alah, lepas tu kat dalam letaklah satu stiker nama sendiri. Kan. So, beg ni dah boleh tinggal. Dah orang tahu dah, oh, tu telekung dia. Betul. Kan? Setuju. Jadi, selamat duduk seal dalam ni, insyaAllah. Sebab macam mana pun kita sentiasa kena berhati-hati untuk menjaga kebersihan semua kan daripada virus ni. So, anda boleh guna beg ni. Itu salah satu idea. Boleh letak telekung, letak dekat dalam surau. Misalnya kata kalau hari-hari takut terlupa kan, nak ulang alik apa semua. Lepas tu hujung minggu bawa cuci, datang bawa balik. Betul, setuju. Inilah dia kelebihan dia. Sebab apa, kalau tengok pun harga dekat luar untuk beg tu RM49. Tapi hari ini kami berikan secara percuma kepada anda. Dan kami hantarkan pula kepada anda. Anda tak perlu keluar rumah dan jangan keluar rumah kalau tak ada apa-apa yang penting. Okay? Shopping saja, membeli belah saja di atas talian di GoShop. Kerana kami juga beroperasi 24 jam sehari untuk anda. Anda boleh hubungi kami. Anda boleh kelas masang kami ataupun anda boleh muat turun aplikasi kami di telefon pintar anda. Kalau anda dah selalu dah shopping dekat GoShop ni, banyak kan GoPoints tu, silalah redeem sekarang. Sebab apa, kita punya GoPoints tu ada tarikh luput. So sayang sangat kalau anda tak gunakan. Kalau ada 100, okey, contoh kalau anda ada 100 GoPoints, okey, anda boleh beli kita punya Najah Tudung Isabella ni dengan hanya RM69 sahaja tambahan. Wow. Ya ke? Ya, ya, ya. So sila check go point sana sekarang ada berapa. Nanti saya kena redeem lah macam tu. Okey, sekali lagi. Inilah ada 3 warna cantik. Semua ini akan menjadi milik anda. Kita ada mango sting, kita ada hitam dan juga biru. Dan juga hadiah istimewa, 1 pouch bag eksklusif dari Najah. Harga di pasaran RM327. Anda beli hari ini, anda jimat RM158. Penjimatan yang sangat-sangat banyak. Harga promosi waktu siaran ini sahaja serendah RM169. Terus ke laman saung kami di www.goshop.com.my. Okey, kita tinggal beberapa minit sahaja lagi untuk anda rebut peluang ini sekarang. Mungkin kami boleh kongsikan secara ringkasnya kenapa mereka kena dapatkan Najah Tudung Isabella. Silakan. Okey, pertama sekali memang harga yang sangat-sangat berbaloi. Ini pun tadi saya check phone ni. Betul ke tak harga tu? Jangan mesej kat saya. Pergi order je dekat terus dekat GoShop tu sebab anda dapat penghantaran percuma. Dan saya nak katanya lah, tudung yang bermotifkan contemporary ni anda boleh pakai sampai bila-bila dan ianya sangat-sangat berbaloi. Betul, sangat-sangat berbaloi. RM169. Ingat, boleh beli untuk diri sendiri, boleh untuk dihadiahkan. Kalau kata anda beli 3 ini, satu nak bagi kat mak, satu pakai sendiri, satu bagi dekat kakak pun boleh, tak ada masalah. Kalau kata nak beli beberapa set untuk dihadiahkan,
hadiahkan satu set untuk aunty, satu set untuk Mak Ngah, satu set untuk Mak Lang. Boleh, tak ada masalah. Okey. Kalau memang anda pengguna ataupun koleksi apa, memang pengumpul koleksi-koleksi Najah, inilah masanya untuk anda rebut peluang ini sekarang. Kerana apa? Komposisi ini hanya eksklusif, hanya di GoShop sahaja, dan kami berikan hadiah istimewa iaitu satu pouch bag eksklusif dari Najah. Okey. Dan untuk pengetahuan anda sekali lagi, Kawin katakan tadi butik Najah pun tak buka sekarang ini. Anda beli sahaja secara online di laman saung kami ataupun hubungi kami ataupun aplikasi kami. Ingat sekali lagi secara ringkasnya, tiga helai tudung Najah Isabella akan menjadi milik anda. Kita ada warna hitam, kita ada warna maroon, mangosteen maafkan saya, dan juga kita ada warna biru, RM169 saja. Terima kasih kepada anda yang telah pun mendapatkan. Terima kasih Kawin di atas perkongsian. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam promosi akan datang. Saya Akmatullah. Saya Awin Sendawaca. Assalamualaikum.